Ada penunggunya, teman-teman. Ada kelabangnya, besar sekali. Ini akarnya saya tinggalin dua. Itu satu. Terus ini satu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi, teman-teman. Hari ini saya mau membongkar bahan lagi, teman-teman. Sekarang bahan ulmus yang beberapa waktu kemarin udah saya cangkok akar. Kalau kemarin saya bongkar yang elegan, dan hari ini saya mau membongkar yang bahan ulmus, teman-teman. Sepertinya udah berakar juga. Lebih kurangnya 2 bulanan, teman-teman. Ini saya biarkan setelah cangkok akar. Udah mulai tunas sebesar ini ya. Oke, kita lanjut bongkar dulu. Seperti ini, teman-teman. Ini akarnya saya tinggalin dua. Itu satu. Terus ini satu, teman-teman. Ada penunggunya, teman-teman. Ada kelabangnya, besar sekali. Ini, teman-teman, sudah saya potong. Seperti ini penampakannya. Oke, kita siapin medianya. Kita pindah di pot ember dulu. Kita buka dulu, teman-teman, plastiknya. Gimana hasil akarnya?
Seperti ini hasilnya. Ini akarnya teman. Ini. Ini abuk dari batang kelapa yang udah lama teman-teman ya, yang udah mengering. Sama, ini medianya campuran dari pupuk kandang sama batang kelapa yang udah membusuk ataupun udah kering ya, udah lama. Jadinya kan seperti ini. Itu yang saya buat media tanam. Udah, lanjutkan dulu teman-teman. Kita tanam di ember ini seperti dulu. Kita kasih kuradan dulu teman-teman. Kuradan ya. Cukupnya aja. Ini sudah siap teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ulmus. Daunnya seperti ini ya. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu. Seperti itu daunnya. Saya cangkok akar biar aman aja teman-teman. Karena ada teman saya yang bongkar tanpa cangkok akar dia mati. Jadi saya cari aman aja. Sekian video kali ini teman-teman. Jangan lupa saling berbagi, bertukar informasi. Putar tanaman hias ataupun belajar bonsai. Sama-sama belajar kita teman-teman. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi.